Jantungku selalu berdebar kencang karena berdekatan dengan Nuna. Tapi sepertinya Nuna gak merasakannya. Biar saya obatin tangannya, Bu. Gak usah repot-repot, Bas. Ini beneran gak sakit. Nanti kalau gak biar aku obatin sendiri aja, gak apa-apa. Gak apa-apa, Bu. Gantian, toh selama ini kan Bu Nuna yang suka ngobatin saya kalau saya terluka. Jantungku selalu berdebar kencang karena berdekatan dengan Nuna. Tapi sepertinya Nuna gak merasakannya. Pak, boleh saya lihat tangannya Safa? Tadi ada sedikit luka. Saya udah telepon dokter. Dia lagi dalam perjalanan. Ya dokter aja yang ngecek anak saya. Kenapa ngelamun, Bu Nuna? Makasih ya, Bas, sudah obatin tangan aku. Iya. Aku tiba-tiba kepikiran aja, Bas. Aku teringat waktu tadi penyerangan. Mas Gani begitu mengkhawatirkan Safa. Di situ aku bisa merasakan Mas Gani sangat menyayangi Safa. Dan aku yakin itu semua gak akan mudah untuk bisa membuat Mas Gani melepaskan Safa.